Pemirsa, warga RT 11 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi keluhkan akses jalan kabupaten yang buruk serta berlubang. Akibat buruknya akses jalan ini membuat aktivitas warga terutama anak sekolah sedikit terganggu. Namun terkait hal tersebut, pihak PUPR Muaro Jambi mengatakan akan ada perbaikan jalan di tahun 2022 ini. Beginilah kondisi jalan kabupaten yang ada di Desa Pematang Gajah. Jika musim panas, jalan tersebut berdebu dan jika musim hujan tiba, jalan tersebut digenangi air. Kondisi ini tentu menyulitkan pengendara, terutama roda 2 saat melintas. Kendati demikian, PUPR Muaro Jambi mengklaim perbaikan jalan tersebut telah diajukan pada tahun 2021 dan akan terrealisasi di tahun 2022 ini. Dan sesegera mungkin, pihak PUPR akan mengerjakannya karena ada tahapan. Disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Yul Tasmi membenarkan, memang jalan Pematang Gajah tersebut rusak dan PUPR telah mengajukannya di tahun 2021 kemarin dan untuk pengerjaannya akan dilakukan pada tahun 2022. Yul Tasmi menegaskan jalan prioritas akan segera dikerjakan, namun masih menunggu proses tahapan dan dipastikan ada perbaikan jalan untuk Pematang Gajah di tahun ini. Sehingga masyarakat bisa menikmati jalan yang sudah bagus dan ekonomi masyarakat tetap lancar karena jalur akses sudah membaik. Saya sudah konfirmasi ke kawan-kawan di Bina Marga dan melihat di rencana kerja yang insya Allah di 2022 akan ada penanganan fisik. Ya, kami harap nanti bisa dijaga jalannya oleh masyarakat, manfaatnya, dan secara bertahap lah, mungkin tidak sekaligus, serta insya Allah ada penanganan di tahun 2022. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.